Badan Intelijen Amerika atau CIA merilis laporan yang menyatakan Rusia ikut campur dalam urusan pemilihan asing. Dalam laporan tersebut, tertulis bahwa Moskow telah menghabiskan dana $300 juta untuk ikut campur dalam pemilihan di 24 negara. Ned Price, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan campur tangan Rusia telah merusak kedaulatan negara lain. Sementara menurut penelitian lembaga Watson Universitas Brown, Amerika Serikat telah menghabiskan total $8 triliun untuk perang di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah Selatan dalam 2 dekade. Amerika Serikat juga tercatat ikut campur dalam pemilihan di 62 negara selama Perang Dingin, menurut penelitian dari Universitas Carnegie Mellon. Seorang jurnalis, Daniel Lazar, menilai bahwa tuduhan CIA kepada Rusia tersebut tidak memiliki landasan kuat.